Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi syarafa mu'minina bil asri bi nuril iman. Wa'adahum bidukhulil jannati khalidina fiha wal hurini wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan afuzu biha fi daril aman. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wasilatal uzma fi lailil ghufran. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sabiqin bil iman wa sallama tasliman katsira. Ayyuhan nas ittaqullah aqbalu din al islam fa inna rabbun wa shurrul dalalil wa ghufran. Wa yatahidu fi talabi kamali bi fi'lil awamiri wa jiyabil manahi wa tugiyan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iman sebagai kekuatan landasan hidup seseorang merupakan benteng jiwa dan perisai hati dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan. Dari iman yang benar itulah tumbuh jiwa pengabdian yang tulus kepada Maha Pencipta dalam bentuk ibadah serta melaksanakan semua perintah dan mencegah larangan-larangannya. Inilah sifat muttaqin. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa berusaha memelihara dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian yang sebenarnya. Pengertian iman yang benar tidak cukup dengan ucapan lisan, melainkan pengakuan hati dan ungkapan laku perbuatan juga merupakan ukuran. Perpaduan ucapan lisan, pengakuan hati dan pembuktian melalui amal perbuatan merupakan bukti kebenaran iman dan ketakwaan seseorang. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat ini merupakan keterangan yang nyata kadar dan nilai iman dan takwa seseorang. Bahkan berdasarkan ayat ini pula kita dapat mengatakan palsulah iman seseorang yang hanya diucapkan lisannya saja tanpa pengakuan hati dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagi seorang mukmin sedikitnya 17 kali dalam sehari semalam menyatakan pengakuan di hadapan Tuhannya bahwasanya semua apa yang ada pada dirinya terjadi pada dirinya semata-mata adalah kepada Allah jua kembalinya, sebagaimana terkandung dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah bagi Allah semata-mata. Dari pengakuan inilah terpancar sikap jiwa yang teguh, tetapi lurus, perangai luhur dan akhlak terpuji, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, penuh rasa kasih sayang, sesamanya rela berkorban untuk menegakkan kebenaran. Sebab itu kita yakin bahwa semua pengorbanan dan amal yang kita berikan pada jalan yang diridhai Allah pasti akan memperoleh balasan dan asar yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun fayuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Akhirnya marilah kita bersama-sama mohon tetapnya iman dan Islam serta takwa kita. Juga kita mohon perlindungan dan bimbingannya agar kita terhindar dari segala bentuk malapetaka, dari bencana, dan akhirnya kita memohon kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan semua amanahnya dan menjadikan kita golongan hambanya yang berbahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alladhi li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa dhuhrina wa shafi'a mawlana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar man dahara amma laha anhu wa hadar. Ashhadu an la ilaha illallah wal wahidul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum masalim ila maghfirati min rabbikum. Wa'lamu anallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsih wa taqabbal bi malaikatihi musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍallahu 'an arba'i al-khulafa'ir rasulin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqi sahabati wal ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'adzim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum. Fala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.